Hai semua, saya Cikgu Ilani, Cikgu Biologi, Fizik dan Sains anda. Pada hari ini, kita akan belajar sains iaitu di dalam bab 7 koordinasi badan, standard kandungan 7.1, sistem endokrin manusia, standard pembelajaran 7.1.1 menerangkan sistem endokrin dan fungsinya. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah hormon. Jom kita belajar. Sebelum itu, kita ulang kaji dahulu. Kita ada 6 kelenjar endokrin. Yang pertama adalah kelenjar pituitary. Yang kedua adalah kelenjar thyroid. Yang ketiga, pancreas. Keempat, kelenjar adrenal. Yang kelima adalah ovari. Dan yang keenam adalah testis. Kalau masih ingat, tips cikgu berikan dalam video sebelum ini, pintu, tingkap, pak, ali, orang, test. Pintu, pituitary. Tingkap, thyroid. Pak, pancreas. Ali, adrenal. O, orang, ovary. Dan T, test. Itu testis. Sekarang, cikgu nak explain pula tentang fungsi. Kita dah belajar ada 6 endokrin tadi, kelenjar endokrin tadi. Kita juga dah belajar bahawa kelenjar endokrin ini akan merembeskan hormon. Apa hormon-hormonnya? Okey. Jadi hormon-hormon yang terlibat adalah bagi kelenjar pituitary, kita ada 2 jenis hormon. Hormon yang direngbeskan yang pertama namanya adalah ADH atau hormon antidiuresis. Fungsinya adalah untuk mengawal kandungan air yang diserap semula oleh ginjal. So dia kawal air yang diserap oleh buah pinggang. So ini akan menentukan penghasilan air kencing. Okay. So pituitary dikontrol ADH. Yang kedua, hormon kedua yang dihasilkan adalah GH. G itu stand for growth. Okay, itu hormon pertumbuhan. Jadi fungsi dia adalah merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Yang kedua, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa. Dan yang ketiga, mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Okay? Sekurang-kurangnya, kalau awak hafal fungsi dia yang cikgu warnakan merah. Okay, yang cikgu warnakan merah. Okay, itu pun dah memadai. Okay, jadi cikgu ulang, kalau ADH tadi berkaitan dengan A, air. Okay, kandungan air dekat ginjal. Growth hormone atau GH, growth kan? So, berkaitan dengan pertumbuhan. So, kita dah ada kelenjar pituitary. Yang kedua, kita sambung dengan kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid, dia menghasilkan hormon tiroksina. Tiroksina ni, TT lah, thyroid, tiroksina. Dia mengawal kadar metabolisme badan. Okay? Maka, bila berkaitan dengan metabolisme badan, dia mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Okey. Seterusnya, yang tadi kita ada dekat leher. Sekarang kita pergi kepada pancreas. Okey. Untuk pancreas, okey. Pancreas pula dia berbentuk daun ya, berbentuk daun, dia menghasilkan hormon insulin. Okey, hormon insulin. Hormon insulin berkaitan dengan G, glukosa. Kalau awak boleh bagi ingat IG. IG apa? Instagram kan? Tapi awak ingat insulin glukosa. So, insulin akan berfungsi untuk mengawal aras glukosa di dalam darah
dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati. Okey? Jadi insulin berkaitan dengan paras glukosa, paras gula dalam darah. Seterusnya, kita ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal tadi, dia berada di bahagian atas ginjal. Okey, fungsinya dia menghasilkan hormon adrenalina. Senang. Adrenal, kelenjar adrenal menghasilkan adrenalina. Tadi dah ada kelenjar tiroid menghasilkan tiroksina. Okey. Untuk kelenjar adrenal yang menghasilkan adrenalina ni, dia adalah satu kelenjar yang berkaitan dengan keadaan kecemasan. Okey. Dia menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan, iaitu dengan meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan aras glukosa di dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. Cikgu bagi satu contoh. Contohnya, okey, awak jalan-jalan, okey, tiba-tiba awak nampak awak berada di padang ni, padang sekolah. Jalan-jalan, tiba-tiba awak ternampak ular. Okey, ternampak ular dari jauh. Ada benda bergerak. Ular. Apa yang berlaku kat awak? Adakah awak stay kat situ? Terdiam, terkesima? Tak kan biasanya. Awak nampak dari jauh tu ada benda hitam bergerak panjang je, awak dah rasa awak dah, biasanya awak akan bertindak dengan lari. Sebelum lari, apa yang berlaku pada badan awak? Di sini adalah peranan adrenalina. Apa yang berlaku adalah adrenalina, hormon adrenalina tadi akan dirembeskan lalu menyebabkan, pertama, degupan jantung awak berdegup kencang. Okey, awak nampak ular kan? Jantung awak berdegup kencang. Bila jantung awak berdegup kencang, duk-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 duk, dia terus mengepam darah. Okey, pergi ke otak. Jadi, arteri di otak akan mengembang. Kemudian, arteri di otot juga akan mengembang. Bila dia mengembang, okey, bila degupan jantung tadi laju, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk, awak bernafas dengan laju, so arteri dekat otak akan mengembang, arteri dekat otot pun akan mengembang, lalu membenarkan oksigen dibawa dengan banyak, okey, ke bahagian otot. Kemudian bila ada oksigen, maka ini menyebabkan awak mempunyai tenaga yang secukupnya, lalu awak pun berlari dengan pantas. Okey, tak ada macam ni. Ini lambat sangat. Lari laju. Okey, sebab awak nampak ular. Okey, jadi itu peranan adrenalina. Adrenaline rush. Okey. Seterusnya, kita ada berkaitan dengan pembiakan. Okey, kelenjar bagi orang perempuan, dia ada ovari, sepasang ovari. Ovari ini, okey, fungsi dia merembeskan, ovari merembeskan dua jenis hormon. Pertama, estrogen. Yang kedua, progesterone. Estrogen, okey, estrogen dia mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara, pembesaran pinggul. Dia merangsang penghasilan ovum dan juga menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Tapi mudah, cikgu cadangkan untuk awak ingat ovari, O juga ovum. Okey, ovari, ovum. Okey. Hormon kedua yang dihasilkan oleh ovari adalah progesteron, di mana progesteron ni berkaitan dengan mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. So, ini berkaitan dengan proses mengandung. Okey. Dia nak pastikan embrio itu dapat menempel dengan baik, jadi tidak berlaku keguguran. Dan yang akhir sekali, kita ada testis, iaitu khas untuk orang lelaki. Sama seperti estrogen, dia mengawal ciri-ciri seks sekunder lelaki. Contohnya, suara yang garau, dan pertumbuhan misai. Okey? Dan
Selain daripada itu, dia merangsang, kalau ovari tadi ovum, testis dia merangsang penghasilan sperma. Okay, sperma. So, ovari, ovum, testis ada S kan? S tu sperma. Okay, itu sahaja. Baiklah, sebelum kita berakhir, ingat tak di awal video tadi, cikgu ada berikan satu situasi di mana bayangkan kamu sedang bersia-sia di taman sambil mendengar lagu K-pop kegemaran kamu. Tiba-tiba, kamu terdengar ada bunyi kuat meluru ke arah kamu dan apabila kamu menoleh, rupa-rupanya seekor anjing berlari meluru ke arah kamu. Apa yang kamu lakukan? Tentu sahaja, kamu akan juga cuba melarikan diri pecut langkah 1000. Kenapa? Jawapannya mudah. Kerana untuk menyelamatkan diri daripada bahaya. Persoalannya, sebenarnya dalam situasi itu, apa yang berlaku ke atas tubuh badan? Kelenjar endokrin, iaitu kelenjar adrenal, akan merembeskan hormon. Hormon yang dipanggil adrenalina yang akan menyebabkan peningkatan denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan kadar metabolisme. Apa kesannya? Kesannya adalah jantung akan mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Jadi, otot sekarang mendapat lebih banyak tenaga. Dan ini yang menyebabkan kamu akan berlari dengan laju. Okey? Jadi, itu jawapannya. Okey, sekian sahaja daripada saya, Cikgu Ilani, Cikgu Biologi, Fizik dan Sains anda. Kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Bye!